Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrijna min zulumatil wahmi wa akrinna binuril ilmi wabtah alayna abwab fadlika wansur alayna qazaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول الدين معرفة الله صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Kepada muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang bersama kita berada di dalam satu tempat, iaitulah masjid. Masjid ni ialah tempat sujud, sajadah yasjudu masjid, tempat sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebalik tu, para muslimin dan muslimah, dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita, satu kebaikan untuk kita iaitu kita boleh berada di dalam masjid. Manakala kita sudah ada dalam masjid daripada muslimin muslimah, kita kena pasal satu amal di hati kita. Ya, orang tak nampak tengok antara kita dengan Allah, iaitulah niat iktikaf. Niat iktikaf ni bahasa kita tu, aku niat beradu di dalam masjidmu ya Allah kerana mu lah. Maka niat iktikaf kita duduk masjid ni, di samping kita boleh belajar sikit sebanyak daripada ayat Quran dan hadis, daripada kata ulama yang muktabari, siapa dia boleh kita iktikaf. Kadar kita perah susu kambing atau susu kibah, banyak pahala kita seupama kita boleh merdeka anak cucu Nabi Ismail. Jadi inilah orang panggil cara yang diajar oleh Nabi, cara yang diajar oleh Islam. Satu ibadat yang orang tinggal di hari ini, wuku iktikaf. Kalau itu, kita walau tak boleh iktikaf dalam hari kita, dalam bulan ni kita, dalam tahun ni kita, kita mari iktikaf dalam minggu kita. Itu mudah-mudahan dosa kita ada sikit sebanyak, Allah buat dengan mudah-mudah. Harga kita mengaji ini, Allah
apa ni Nabi sudah beritahu kepada kita 1400 tahun dah harga kita mengaji ni sebab bagi Tuhan apun dosa. Manin taqala liyata'allama ilman wufira lahu qabla an yaktua. Siapa saja beralih nak mari kepada majlis mengaji, maka sebelum daripada dia berjakah mari tu, Allah buai segala kesalahan di dalam hari dia. Itu harga dia. Maka harga ni tak boleh tengok dengan mata dua butir. Kena tengok dengan mata iman yang kita ada di dalam hati kita. Supaya kita seronok duduk dalam masjid. Supaya kita sedap duduk dalam masjid kerana duduk dalam pahala. Tapi manakala kita duduk dalam pahala, duduk dalam agama ni, kena jagalah. Kerana orang manakala dia duduk dalam agama ni, dia seni hati. Manakala seni hati, kena jaga, takut mengatuk. Tu galik-galik. Ya, orang seni hati ni, mudah nak jenera, mudah nak mengatuk. Hak tu kena pakai jaga sikit sore lah. Mudah-mudahan kita boleh jaga majlis lagu ni ni. Boleh kita dapat fadilat-fadilat ni. Dan kita ambil peringatan sikit lagi ha kita ngaji ni kalau tak sampai 5 kara belum sempurna lagi. Kata Sufyan Ibn Unayyah ya taina. Adab kita nak mengaji ni paling kurang kena ada 5 kara. Dalam 5 kara ni pertama kali al-istima'un dengar. Perhati, sengoti, sengoti, perhati. Tapi jangan perhati siapa tangga jenera. Kena dobek semua tu. Jangan perhati siapa tangga mengatuk dan jenera. Takut sebab lagi kita tak reti. Yang kedua, adat kita nak mengaji ni, Sufyan Unayyah kata, kena duduk dia. Duduk dia. Tawajuh duduk dia. Panggil sakinah. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, apa hak kita dengar dah, manakala kita duduk dia dah, kita dengar dah, mesti kena usahawi ingat. Dia panggil summal hifzu. Ingat. Ni Tok Guru ayat lagu ni hasil daripada ayat ni. Ni Tok Guru ayat lagu ni hasil daripada hadis ni. Ni Tok Guru ayat ni hasil daripada masalah ni. Kena usahawi ingat. Mana ilmu hak ingat ni lah. Boleh kita amal. Kalau hak tak ingat, tak boleh. Duit hak boleh kita buat beli, hak duduk boleh kocek. Hak duduk taruh dalam peti rumah, tak boleh buat apa. Ilmu pun hak ingat ni lah. Allah boleh kita buat amal. Tiga lah tu. Yang keempat, summal amalu. Sudah mu ingat dah, mu kena usaha buat amal. Mu ngaji minggu kemarin, fadilat jemaah tu lebih. Kena usaha wi boleh jemaah. Mu mengaji hak lepas dah baca Quran lebih. Kena usaha wi boleh baca Quran. Kamu ngaji dah, kamu ingat tu zikir lebih. Kena usaha, we boleh zikir. Sebagaimana hak kita dengar kelebihan, baik kelebihan sedekah, baik kelebihan semaya, baik kelebihan puasa, baik kelebihan baca Quran, baik kelebihan baca tasbih, terbaik amal. Maksudnya, summal amalu. Pak situ. Ada yang kelima, sudah kita diet dah, dengar dah, ingat dah, amat dah. Suma nasru, pisah, we boleh royak kok orang. Nak buat lagu mana, hak kita klik ngaji ni, hak kita reti satu masalah, dua masalah, suma nasru, nak royak demo. Royak demo tu, waimu melalui mengajar, wa imam melalui wayak betul-betul gitu je.
Oh, kawe klik ngaji ni. Kawe dengar daripada tu guru, siapa dia baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah wa abadi, sehari boleh 100. Tuhan ampung dosa, kalau dosa dia seumpama buih di laut sekalipun. Ah, royak orang. Apa ni baliru ani walau ayah. Royak siapa lagi walau sepatah pun hasil daripada kita ngaji. Mana kita nak mengaji mengguai ni kalau tak sapa lima tu belum sepenuh kita ngaji. Kalau boleh kita buat amal dah lima tu, ah ilmu kita akan bertambah dan ilmu kita mengalir kepada masyarakat. Ah boleh kali lagi. Ada kita mengaji dalam mengguai ada lima Sufyan kata. Satu dengar. Yang kedua dia. Yang tiga, usaha awi ingat. Yang keempat, usaha amal. Yang kelima, usaha royak demo. Belah-belah dah ikut teh, royak demo, eh, zikir, weh. Siapa dia nak wis ni hati, zikir, weh, banyak. Weh, royak dah Allah, bizikrillah, tatma'innul kuluk. Haa, dia panggil sepatah, kau tak apa dah. Ah. Ah, tak apa. Kalau demo kata tu tak ada apa-apa. Ah, dia kata, "Oh, mengaji apa hari royak dah." Ya, nak royak atas agama ni tak payah. Ngaji sehari pun boleh royak demo dah. Bukan kita saja, sahabat dia pergi dengar satu hadis deh. Kelik mari tak ada siapa di rumah. Sami tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah kata gini. Ambil islah derah masa tu. Karena kelik royak dah. Itu panggil dakwah dengan secara mudah-mudah. Tapi kita tak nyebut kelik hok mengaji ni. Nyetel di demo hok tak mengajinya heran. Oh, kawai hari ni. Tak ada lepas lagi kita kebong tu tu. Ha, kita heran di demo kebong. Tak itu kan? Ah, itu tak jadi. Kita kena ambil hak kita pergi. Ah, apa tu? Hidayah di Allah. Pasal demo kata tu cerak dah. Tu kita, Nabi ni. Gika ayat kore kul la ilallah tuflihu. Kata la ilallah, berjaya mu. Ah, teruk Muhammad ni. Malah ni tu, ayat berjaya kan? No, kata hak tu. Ah, tu Nabi kita ni kasih tu. Eh? Tapi nyetek demo juga. Pak kita ni. Ha, tak itu yang jauh. Hmm, tak ada. Ha, dia kalau orang hok kata tu. Ha, tu orang hok kata tu dia kata lagu mana. Kalau dia kata tu nak nganyi ke dia. Ha, bahaya dia. Karena waris Abu Jahal dia panggil. Tak itu kan. Ha, ya Abu Jahal ni. Ya siapa kemak dah. Tapi nama lain-lain lah. Ha, kita ingat kata, ha, ni berkali sepupu pun jahat. Ha, jangan hidup berdagang dengan dia lah. Tak kita? Ha, berdagang dengan dia, rugi pis kawai. Royak kita ni royak. Asal betul ikhlas hati, patawakal Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakilin. Ha, itu cukup lima situ. Kemudian, sama taruh kita pergi kepada pekoh kita sikit ni, iaitulah bersabik dengan saya baca ayat sini fa'lan annahu la ilaha illallah awwaluddin ma'rifatullah. Karena saya tak dak perak ni, karena raja ilmu awal agama kena Allah. Tuhan kata mu kena yakin dulu tidak ada Tuhan malaikat Allah. Ha, inilah ulama-ulama dia mari kira kata siapa dia belum cerak kena Allah, belum cerak kena Rasul, amalan dia belum yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ghazali sudah kata mari dah dalam kitab dia, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tak terima semua amalan dalam hidup kita, baik amalan semaya,
baik amalan haji, amalan umrah, amalan sedekah, amalan gerbah, molekeh tu hatimu illa bima ripatil makbuk, molekeh selepas daripada kena Allah ucerak dulu. Ha, lepas tu saya tok hok ni dulu ni takut demo kurang cerah. Takut duk penah hok ni ke? Dalil mana kata kurang cerah? Kerana amalan hok Nabi suruh harga mahal, hok Tuhan suruh harga mahal tu tak banyak orang hok di masjid. Lepas tu mana kalau tak banyak orang tu, dia kata email dia ni yakin dia tu doa, yakin dia tu sama, yakin dia ni tak rok. Habis tu ambil daripada pengerti ayat sani, daripada hadis ni, tetap kita kenal Allah ni, ulama dok wikian ada limu tekak nah. Pas limu tekak ni, email kita dok di mana hok limu ni? Email yang pertama dia panggil email taklik. Dia mau besok dengar lah. Email taklik ni email turut orang. Pegangnya dia dalam bak Tuhan ni turut orang semua. Tuhan ada? Ya. Tuhan sedia? Ya. Tuhan kekal? Ya. Tuhan satu? Ya. Tuhan kuasa? Ya. Tanya dalil dia, tak boleh nak buat tubik dalih. Ha, ini dia panggil yakin ni dia, yakin taklik dia panggil. Ime hok paling rendah sekali. Ime taklik ni, kalau buat semaya jemaah kak, tiga hari dia luar mulai tu, ada masjid. Dia sibuk dengan dunia, weh demo lah. Gada demo lu sama taruh jemaah kak ni. Tebus semula-semula lah. Tu hok imej taklik. Apa banyak dah ni ni. Dah pergi kau sikit. Tok imej kalau tok imej ada, tok kotik ada, demo tengok sekali masjid demo lepas pada bel tu berapa orang makmum demo pergi. Hok imej taklik ni kadang-kadang jemaah so ya dia mari. Raya nu pagi daya pat foto cuk baru ke. Tak itu kan. Tapi tak tergembir dia. Mari duduk dia masjid dok hujung-hujung. Ini meta klik. Tapi pakai kain baru, pakai sokok, pakai piyoh. Pagi raya juga kita tengok, sedap tengok raya juga. Tak muat saja ni. Ya kan meta klik pun mari habis. Tapi kalau kita biasa gino rayanya mari 100%, datang jemaah hari-hari ni persen dia turun sekarang. Padahal raya tu sunat je. Kalau tak mari semaya tak ada pahala. Kalau mari semaya boleh pahala. Tapi jemaah ni orang dak wican. Siapa dia tak jemaah, maka orang ni semaya dia Tuhan tak ada kira dak. Kerana jemaah ni setengah kata fardu ain. Setengah kata fardu kifayah. Setengah kata sunat muakkad. Agen boleh hadir sikit ni. Kerana imej dia yakin dia tak banyak. Jadi kalau pergi akidah bab ketuhanan ni, bab kenabian, bab samaiyah tak ada dalil. Ia panggil imej taklidun. Maka imej ni duk kilah ulama setengah kata sah imej dia, setengah kata tak sah. Kalau nak bila jemaah ke, kalau sah bila tu mulai. Tapi jangan uya tahu ulama dia murid. Tu sampai tu imej dia kena dah tu. Dia kata dia kecek itu tu imej dia tak ada tu. Tak itu kan. Hari ni teh susu hak pagi tu sunat pun tak lekat, pentu kepayah pun tak tiap-tiap pagi. Tak luar kedai kopi. Datang-datang jemaah pentu kepayah. Teh ke pagi, teh susu pagi tu pentu apa tu? Harum je. Tak itu kan.
Tapi istiqomah tu. Dia lah dulunya. Lepas tu lambat kelek pula tu. Itu doa. Jangan murid ke dia lah. Hari ni, kena cocok untuk email, cocok untuk kotik, cocok untuk bila. Nak lagu mana orang di kampung dia, nak pergi ngaji habis, tetap email nak pergi naik sikit. Jangan ngaji setengah saja. Ni kebanyak-banyak ke kampung. Ngaji tiap sejik, tapi mengaji setengah. Tak mengaji setengah. Tak itu ya? Hak banyak sekali, mari jemaah. Jemaah mari. Tapi mengaji tak mari. Itu belik pahit kat mana dia tu. Itu panggil kemukaran dalam hidup kita. Dia ilmu dengan amal tak boleh pecah. Amal saja tak ada ilmu. Tolak. Ilmu saja tak ada amal. Tolak. Ilmu dan amal. Baru kira. Tak itu ya. Dia tu tak pandai buat nasi miok. Kacik nak buat. Tak ada dia nasi miok. Dia nasi goreng. Dia ni panah nasi miok. Tapi malah saja juga. Nak panah rajin buat. Ni pun ilmu dia ada. Dia amal. Dia tu buat kita ada mengaji dalam minggu wek kita. Di masjid dusunnya ni. Jangan pakai imit tu. Imit tak klik tu jangan pakai. Sebab kita takut. Amalan kita ditolak oleh Allah. Yang kedua, imi ilmu yakin ni nampak dengan dalil. Ada dalil, boleh royak kat orang, boleh surah kat orang. Ni imi ilmu yakin hok ni. Hok ni sah amalan dia. Jemaah dia cerak sah. Semayang jemaah dia cerak sah, maka orang imi ilmu yakin ni dia tak galik sangatlah. Ngam sejik kalau tak ada lima tu pun mengorek dengan isra tu boleh jadi adalah dia. Ini orang ilmu yakin. Imi duk nombor dua panggil imi ilmu yakin ni mengorek dengan isra tu dia adalah. Dalam lima tu dia tak tinggal habis. Ada mana-mana satu. Ini panggil imi ilmu yakin. Mana dalam Quran? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ni lepas perdoain. Amalan dia kalau dia buat betul dengan pekoh, betul dengan tasawuf, maka Allah terima amalan dia. Karena imej dia ni ilmu yakin. Duk tekak ilmu yakin. Kemudian yang ketiga. Ketiga imej ainul yakin. Ni tekak imej. Ainul yakin ni lima kali sehari semalam tak tinggal ni. Ada ke tak? Ni perhati ke tak? Orang di kampung tak tinggal lima waktu ni. Ada tapi tak banyak orang. Tak itu ya? Tapi ada ni. Ayah pun esok ada. Ini imi ainul yakin. Summa latarawunnaha ainal yakin. Surah Takassum sebut. Ni panggil ainul yakin ni lima kali dia buat sembahyang jemaah di masjid. Kerana cara hidup Nabi tak tinggal sembahyang jemaah, cara hidup sahabat dia tak tinggal sembahyang jemaah, cara hidup ulama-ulama yang beramal tak tinggal sembahyang jemaah. Saya dah dengan tok guru sungguh dalam sembahyang jemaah. Satu Tok Dalo. Tok Dalo ni kalau dia tak gerak nak mari jadi tu imej, dia balasah duk wekel dengan rumah dia. Anak murid dia pipi. Sud dia tak gerak satu. Pasal tinggal tak tinggal. Ni orang tinggi imej dia ni. So kalau dia teruk dah, anak murid nak pipi pun nampak susah. Dia ambil gile tok pakai mari sembahyang dalam bilik dia. Tu ni orang hak sudah imej mati dah. Dimakialah tok sekian. Tok sekian ni tak sama tangga tu, tapi dia lazim jemaah.
Kalau dia tak sehat mana, dia tak tubik semaya dengan tak pakai, tapi dia betul semaya dalam rumah dia. Ha, ni saya duk perhati masa saya mengaji ke masa pakai tu, dua orang tok guru ni mengambil berat di segi semaya jemaah. Seolah-olah di sisi mereka itu super wajib lah. Ha, dia tulis dalam dia, dalam letik dia, ha, semaya jemaah mesti. Cukur kepala mesti. Ha, tu didikkan orang-orang dulu. Orang-orang berkat dulu-dulu. Ha, lepas tu kalau kita tengok orang-orang dulu lagi, oh, inilah rakyat kata, imi dia, yakin dia ni sehat, yakin dia ni betul, yakin dia ni kuat, dalih besar, dia tak tinggal semaya jemaah 5 kali sehari semalam ni, kerana perintah Allah tekal. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, tu isyarat Quran. Alaikum bil jama'ah, lazim di atas jemaah. Wal jama'atu rahmatum, jemaah ni rahmat. Jadi kita hendak mengaji minggu di masjid kelang di dusunnya ni, haraplah daripada orang laki-laki lazimlah maya jemaah di masjid kita masing-masing. Sebab nawi imej kita tu naik. Kerana Abdul Qadir Jalani kata, kuat imej tu kerana ilmu dia dalam. Bertambah imej tu kerana bertambah amal. Ambil tu. Nawi imej kita yakin kita penuh, yakin kita kuat. Kena lazim semaya jemaah. Tak humbi hak dulu. Lepas tu, hak lain banyak lagi. Kena lazim berzikir, kena lazim ke apa. Kerana kita nak whisper no imin. Nak whisper hak imin. Dalam ngaji ni. Hari ni boleh kata gitu. Kerana kita ni, dalam hidup kita ni, hari-hari kita nak sepenuh ke tak? Nak sepenuh lah kan? Kalau rumah tak sepenuh, fikir nak buat rumah, nak sepenuh. Tak sah itu. Kalau bilik tak molek, duk fikir bilik nak buat molek. Kalau dapur tak molek, nak buat dapur sepenuh. Kalau jamai tak molek, jamai pun nak buat sepenuh juga. Tapi berapa orang duk fikir nak buat sepenuh aman, nak buat sepenuh iman ni, tak banyak orang. Haa, itu kita hok ngaji menguai ni, we masuk dalam tu lah. Imi aku duk semaya ni bahasa sedap duk lagi. Kalau imi sobat dia semaya kata-kata siapa cerah. Kena imi aku nak semaya witi tiga rekaat hok kurek aku dah pun tak agak dah ni. Ada penyakit imi aku ni, ada penyakit. Penyakit apa? Kena pergi periksa dia yakin. Sebab apa? Kalau imi pada lurah ni 100% kita imi pada lurah. Hak duk kerja hari-hari tu imej pada lurah. Hak tu tak salah. Tapi kita hari ni kalau tengok kuat imej ni. Kuat imej pada lurah. Mana dalil kata kuat? Kalau puyak kemarin molek. Orang muturgah pergi ke mana? Motong. Dia 100% dengan motong dia. Tak itu imej pada lurah tu. Tak salah. Tapi kena sejik dekat. Tak ada masalah hutan. Tak nyemari. Kerana yakin dia kurang. Tak itu. Bunyi tok guru atau boleh 27. Ada main iya. Aku tak ada biasa nampak lagi dengan mata aku. Oh ni gerak dah ni. Segelain ni 1000 ni. Tak itu nampak tengok. Segelain ni 1000 ni. Habis tu buat tengok dengan gelain dia tu tak apa. Ikat lagi. Orang tino dia ikat ke tak? Dah. Kerana dia tak ada laku. Tak kita. Kita gerung tengok yang muak retina je. Tak ada sikit. Tak pelan. Tak ada apa. Tak ada pegang dengan tangan pun tak. Tapi gelai yang laku 1000 tu tangan tak lagi. Ikat lagi. Sebab dia yakin 100% kepada gelai dia ni. Tubik raja yang pucat tu so. Pas salah ke tak? Tak salah. Kerana imej ada dua kan. Imej istilah, imej pada lurah. Imej pada lurah tu kita ada gereja tu.
Duk gijar dengan Amir pada luar tu. Habib tu kata, oh, mu tak percaya ke sahih tu? Habib tak salah. Bukan percaya, bukan Amir pada istilah dok. Sebab kita duk percaya rumah tu. Tak itu kan? Rumah tu, ha, mu ni kena beradu dah ni. Gino, darah tinggi mu ni. Beradu akan daging dah. Jadi boleh percaya rumah tu. Tak itu. Daging tak makan. Amun kecil manis tak boleh makan teh. Beradu teh. Tapi Nabi kata nak uji sehat imin mu lazim semaya jemaah. Ini mari jaga-jaga. Itu panggil. Ini perlu kita kena beki keyakinan kita. Nak beki keyakinan lagu mana? Kena cari kita usus. Itu cara ulama aja. Nak ngaji kita apa akidah ni? Kita cari tok guru tak laki dengan dia. Kalau kita jauhi nak ambil apa? Faridah ke? Akidah naji ke? Durusami ke? Bakurah ke? Takrik ke? Kalau kita arak baju risanusti ke? Sergawil hudi ke? Kita cari itu ke apa? Nak proses imej kita wui betul. Karena dalam kitab saya kaya ni, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini saya duk baca bakurah di majlis. Banyak orang Malaysia mengaji. Ini akidah ahli sunnah dia panggil. Apa kalau kita tak mana bekok? Kena tunggu ke apa? Ambil tunggu mari cari. Tak muniatu musalli, usha perah ke? Wui betul bekok kita. Bagaimana hak Syafi'i ijtihad dah? Ambil hak tu dulu. Apa? Tak cukup hati kita cemar ni. Ambil kitab nawa, hak Syekh Qadir Al-Maidili, tengok hati kita ni. Deki boleh ke tak? Ria boleh tak? Ujuk. Tiga buah itu email kalau dah ada. Tiga buah kena tak di masjid kita. Tiap-tiap malam kena ngajar. Jangan seminggu sekali lah. Kalau seminggu sekali tak ada boleh. Kerana otak kita ni bukan tua lama dah. Tak gitu kan? Royak malam ni esok lupa. Tak gitu kan? Telinga pun telinga bukan tua, telinga lama. Dengar jadi tak nak cerak. Kali tu Tok Imeh, Tok Kotik, Tok Bila, kena hidup ilmu tiga ni setiap malam. Orang mari semaya jemaah tu, Tok Imeh kata jangan sabar dia tu baik. Kerana Tok Gua dah nak ngajar. Malam ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Malam esok, pekoh Asy-Syafi'i. Malam lusa, tasawuf Al-Junaid Al-Baghdadi. Tak ada. Tiap-tiap malam. Pah boleh buat ke tak ni? Tak ada buat. Tok Imeh kata tak ada orang pergi. Turun pergi. Inilah kita tak tahu tak menik tak nebel nak buat hal ni ni. Tok Imeh tak ada dah ni. Tok nebel ada weh. Tok menik ada. Dia pergi ke Amin ni kampung ni. Akhirnya orang tu baik-baik ni. Malah esok royak ceroboh dia. Kuih tak nanti pintu sejik buat peroni tak tahu belakang. Ini cara dia. Tak ada. Ini tak pakat. Tak nebel sore pun. Raik dengan sejik. Tak menik sore pun. Raik dengan sejik. Tak nayak sore pun. Raik dengan sejik. Lepas tu ini. Tak ime gaknya ni ya, Haji Ma'un sah ni ya tak ime. Anu tak ime, dia sendiri pun jaga-jaga kadang-kadang mari dak tu. Tak itu kan? Ya tak ada. Tak kotek dia pun kadang-kadang mari jaga. Kan mekan hak sejit pun kadang-kadang mari tak habis. Ni lah panggil mi pan hayai ya panggil. Tu. Kena belajar lagi lah Tok Kotik ya. Tapi jangan kata cuk Tok Kotik. Tak itu kan? Sahabat ni lah. Majlis saya fikir lama dah 4-5 tahun dah. Hari ni saya turun pada dengan majlis. Turun ke Obota. Saya buat 5 tempat. Turun ke Obota ke Yak Nayak. Nayak. Fuak Nayak habis. Tok Meni habis. Tok Nebe habis. Hari apa Nayak nak tak? Majlis nak turun kecek 2 je. Tajuk ahli sunnah wal jamaah tetap imej ni. Naik atau Alhamdulillah. Ni saya nak buat. Kerana nak beki ni. Nak beki kaki atas. Ui betul sikit kaki atas.
Ni kaki atas letak betul. Tak gitu ya? Ha, dia tak betul kaki atas, kaki bawah ke. Jadi nampak pusat lalu dah lah. Tak gitu ya? Ya tak apa. Ya ni kaki ni. Kaki bawah ya tak apa. Ya. Kalau betul oleh atas tak kena kaki ni. Tapi kalau renyak orang heret tak boleh. Kalau heret dia akan cabut kaki. Tak gitu ya? Agar itu tu Imi ada-ada hari ni, tak kotik ada-ada ni, tak bila ada hari ni. Cuba gelik buat, lepas ngorek, wih hidup, sah banyak lah. Ambil di ambil di lepas ngorek, semayang ngorek, wirik koda-koda. Oyak mamu, jangan tubik semua, masuk isa kita beradu. Tak ada. Tengah jia boleh? Boleh apa dah? Hari ni kita nak derah akidah ni. Imi hak sahih lagu ni. Ni Imi hari sunnah ni. Bukan Mu'tazilah. Bukan Jabariyah, bukan Mujassimah. Ha, kena tegur wei pada makmu. Pas orang tu baik, ha, saya ayat dah. Ayat tok menih tok nebel, mai jaga pitu sikit. Barulah ceroboh tok menih tok nebel mai sena umah. Tak gitu ya. Ha, tu. Ha, kalau tok menih dengar, tok nebel dengar, nayok dengar, ambil wak perhatian. Tak gitu ya. Ha. Ha, habis itu. Ha, berapa orang email ni? Tiga. Email Ainul Yakin. Yang ke apa? Email Hakul Yakin. Oh, ini ayat saja. Ya. Saja pun tak sabar. Demo pun tak sabar. Email Hakul Yakin ni. Hati dia tar dengan Allah 24 je. Email ni lah. Tidur tak batak. Ex-maya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi kata, aku tidur, mata je pejah, hati aku tak ada pejah sekali. Pergi pekat muraqabah, musyahadah, mulahazahkan Allah. Lailan wa nahara, hakul yakin, kamalul yakin, imi ambiya. Hakul yakin ni imi-imi ambiya, imi nabi dan awliya. Oh ni kita tak sapa. Oh ni kita usaha kata, wilpah pada imi takli. Widuk ilmu yakin, tak apa dah. Orang boleh pergi ainul yakin. Ah, tu kena kacau sikit lah. Ah, tu faham ada. Ah, jadi ilmu ni maha dia sarung mana? Nak kaya tu maha ilmu yang kita ngaji ni. Turun dari kubur nak pergi ke alat akhirat. Tuhan tak tanya hal lain. Tanya siapa dia tuemu tuhemu. Man rabbuka siapa tuhemu. Ni kaya tu maha ilmu ni. Turun pergi ke akhirat, pintu gerbang akhirat alam barzah tu, alam kubur tu. Tanya orang ni dulu hadis royak mari bertalu-talu. Lepas tu, manakala lagi pada masa esok tanya apa pula? Baru tanya semaya, semaya duduk nombor dua. Sabit tu lah, manakala semaya tu duduk nombor dua, kita tak nak baca semaya pula. Tu email tu kau datu dulu. Dia mau nak mendalami kena pergi cari tok guru baca kitab ha email. Nak dalam KPKO kena cari tok guru dalam ha KPKO. Dia mau nak tersau kena cari tok guru dalam sau. Di mana? Di masjid kita masing-masing. Bila lepas ngorek siapa ke iso? Lepas ngorek siapa ke iso? Bila tiap-tiap malam. Kita bolehlah buat proses kita ni. Kata lepas semayang ngorek kita tubik, duk isap api luar tu boleh beradu dah tu. Tak gitu kan? Setengah-setengah sejek, lepas semayang ngorek juga, pakai tubik isap api luar, nanti iso. Tak gitu? Tapi kau ni tak ada, tak gitu kan? Duk goyak kau jauh-jauh. Banyak juga. Ya orang tu lor. Tak gitu kan? Tengok pekoh kita. Di mana tu hikmat ditutupkan solat lima waktu. Itu. Jadi Allah perdu imi perdu mucak 25 syahadah kita we peringatkan hari ini sani mula-mula sekali Allah perdu tetehasanilah ha mucak 25 syahadah nak wisah imin we kena Tuhan ni
bertikah dengan pekoh kita ngaji ni 12 tahun. Masa Tuhan berduha imej ni ialah masa umur Nabi 40. Nabi duduk mengajar Mekah makan masa 12 tahun. Cukup 12 tahun baru turun ilmu pekoh semaya. Ha ni kita nak ngaji ni. Bertikah 12 tahun dengan ilmu akidah kita baca saat ni. 12 tahun ni ilmu akidah saja. Duk proses imej. Nak ui betul, nak ui sehat, nak ui kuat. Tahun yang 13 baru mari pekoh hasmaye. Ha ni kita nak baca. Hikmat ditutupkan solat 5 waktu. Apa hikmat padanya? Asal mulanya semaya ni Tuhan perdunya 50 waktu akik Nabi naik ke atas tu. Jadi ambil peneti pula sininya. Segala perdu semua hak kita ada buat hari ni, hak perdu hak Allah kepada hamba ni semua tu melalui malaikat Jibril dan dibombing. Dua syarat. Segala fardu lain daripada semaya semua diperdu di bumi dan melalui malaikat Jibril. Malaikat semaya saja lepas dua saat ni. Semaya ni hak kita dak semaya 5 kali sehari semalam ni bukan di bumi so. Dan bukan melalui Jibril. Nabi kita naik sore-sore pergi kepada satu tempat yang nama Mustawa. Allah perdu di atas Nabi di mana Isra' tu 50 waktu. Kalau tak sabit Nabi Musa, kita boleh bawa 50 waktu ni bangga tinggal ayat selebih tak. Tak gitu ya? 50 tu. Mungkin boleh jadi. Lepas tu Tuhan buai je. Buai. Orang Nabi minta lekat 5. Buai kerja. Tapi pahala tak ada buai. Ini. Rahmat umat. Rahmat Nabi dan rahmat Nabi kita dan rahmat umat. Inilah Tuhan kata. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Buat 50 tu. Tuhan tinggal 5. Tapi pahala dah. Tak kurang dah. Sebab apa? Satu semaya tu 10. Dua semaya 20. Tiga semaya 30. Empat semaya 40. Lima semaya 50. Jadi pahala hak kita semaya satu waktu ni boleh 50 hak paling kurang. Tu. Karena satu semaya ni boleh 10 paling kurang. Tak kira jemaah. Kalau jemaah 27. Pas berjalan jemaah buai dosa. Kelik jemaah buai dosa. Duduk dalam sejik buai dosa. Ni kelebih jemaah. Mari Tok Emin kata lakum dinukum waliyadi. Allahu Akbar. Tak kena baca Fatihah. Rokok selalu dah. Keramat jemaah. Allah, kalau tak nampak lagi tak ada orang nak royak lah. Tak itu kan? Hati demo tak jerah lah. Balas dah tak apa dah. Tapi tak serupa dengan harga masjid. Habis tu jangan buat balas dah. Kalau cerdik lah. Tak itu kan? Ya murah. Alih etika rasa. Habis tu saya di rumah saya lah ni ada 4-5 masjid. Pakak kata mampun wahiwak masjid. Kata kalau nak kecek kena mengaji kata. Kalau tak mau mengaji saya kecek. Maksudnya dia panggil tengok lagi tak masjid jamek awak jemaah. Masjid ghairu jamek hawak jemaah. Karena nak ambil harga dia etika, dia harga kita semaya telah.
Ah, jadi kalau siapa dia ada musalla balasa, pakaklah gini niat masjid. Ah, dia kata ada niat sejik. Dia niat sejik tak isap api. Ah. Dia buat selah semula pula ha, kalau nak isap rokok kok. Tak gitu ya? Jangan dia buat sepi gitu tak. Ah, madrasah musalla gini niat sejik. Ha, boleh ke tak tu? Ya boleh, kau tinggi. Nak tunggu genoh, ya tak boleh. Mula sejik pas nak niat musalah, tak boleh. Haa, tu. Habis tu kena mengaji. Tak gitu? Haa. Habis tu, tu imej ni. Tu kotik tak bila kalau nak wah tempat semaya ke dalam kapur ni, kira niat sejik selalu tu. Tak gitu? Supaya nak ambil harga puyai puasa ke kawe jauh dengan sejik ni Allah saya nak niat sejik kecil dan sejik wairu jamak ni eh tak gitu ya ha habis itu kan itu semaya ni tidak di bumi tidak melalui Jibril ha ni ayat tu harga semaya semaya ni pula di ayat dalam hadis mana kalau kita sujud kena dia betul dosa tu habis habis. Mana kalau dosa kita sujud tok dahi di bumi ni, Tuhan gugur habis segala kesalahan kita. Itu kelebihan semaya. Tapi semaya mana? Semaya betul. Jangan semaya belok. Jangan semaya tak kena. Hikmat pedoh. Guna ti hikmat. Ditutupkan solat lima waktu tu. Kemudian anak kita ketahuilah hikmat ditutup pada waktu yang lima ini dan pada bilangi-bilanginya telah dikata setengah hukamat orang bijak-bijak ditutup tiap-tiap semaya itu mesmaya ke sewaktu daripada anbiya Allah pada waktunya ni. Jadi maya lima waktu tu ada belakang. Semaya ni mula Nabi ni, semaya ni mula Nabi ni, semaya ni mula Nabi ni, semaya ni mula Nabi ni. Tak kalau Nabi terima semaya di Jibril kau eh. Tak kalau Nabi terima semaya di Tuhan malam 20 tak 20 Rajab, malam tu juga Nabi turun. Tak kalau malam tu juga turun tu. Nabi semaya ke dak subuh? Dak. Tu satu rusia. Nabi naik terima semaya balik atas. Sebelah atas. Lepas tu turun malam tu lah. Turun tak subuh lagi. Tapi gino tak mula dengan semaya subuh. Kerana Tuhan tak suruh Jibril ajar lagi cara semaya. Baru fardu semaya aja. Lima waktu sehari semalam bagi Muhammad dan bagi umatmu. Cara semaya tu hai tak ajar. Habis tu tak ada semaya. Lepas tu, mula di zuhur. Subuh tak mula. Habis dia panggil zuhru. Zuhru tu apa? Nyata. Semaya yang awal-awal nyata dalam Islam. Zuhru, zuhur. Dalam Arab panggil zuhir. Zuhir tu nyata bahasa Melayu kata. Habis tu nama dia usalli faradu zuhri zuhur apa nyata dalam Islam maya zuhur dulu lepas tu semaya zuhur ni balah mana ni tu ajar ni ni nak kaya kata ajar partibak ni lebih mubalarah daripada ajar perkataan lagi Tuhan suruh Jibril mari jadi tok guru. Melalui wahyu pun Jibril, melalui ajar partibak pun Jibril, mari ajar Jibril dengan Nabi di masjid. Orang lain tak ada lagi. Nabi tu kolek-kolek. Sorih Nabi, sorih kira. Lepas tu, nak semaya ke apa ni? Jibril, ajar Nabi, semaya jemaah dengan Jibril. Sehari cukup sekeliling. Zuhur gini. Asar balani.
mengarik lagu ni, subuh lagu ni, isya lagu ni, jemaah dengan Jibril. Nak kaya kata, awal-awal tu hai ajar ni, Nabi pada semaya ni, suruh jemaah dah dengan malaikat. Mana di situ, Jibril lah jadi tu emir, padahal Jibril dengan Nabi lebih Nabi. Tapi, kerana dia tu guru. Kadang-kadang Jibril tanya, mu tahu tak mana ni? Tak tahu. Inilah kata, orang kurang pun boleh jadi tu emir. Tapi, we can know lah. Maknanya, orang kurang boleh jadi tu emir. Kalau orang tinggi saya, tak apa. Itu nak ayat atau jama'ah ni karamah dia panggil. Lepas tu, kalau dia mau tanya kata, kalau dalam ayat Quran ni nak ambil ayat makna, menunjuk kata semaya lima waktu ni ni, ada sebut dalam Quran. Ni Quran ni kena pakai ulama, hadis kena pakai ulama. Tengok kita ambil satu ayat mari. Orang tanya kata mana dalam ayat mana? Semaya tu baik lima ketu dalam ayat mana? Ni tak silap ingat ayat yang saya baca ni duduk dalam surah Tuhub ke. Bunyi lagu mana? Wa aqimis solah. Saya kata kijalah semayanya. Kija bila? Tarafayin nahari, dua tepi tengah hari. Tuhan kata, kijalah kamu semaya ni. Wa aqimis solah, semaya. Tarafayin nahar, dua tepi siang hari. Ulama itu mana dua tepi siang hari ni? Zuhur, asar, apa ni? Subuh, zuhur, asar. Ni dua tepi siang hari. Ulama buat tubik. Tarafayin nahar ni, tubik subuh, tubik zuhur, tubik asar. Ni dua tepi siang hari. Tubik tiga situ. Lepas tu, wazulafam minallai. Dan sepotong daripada malam. Sepotong daripada malam ni berapa pula waktu? Mengorek isa. Ambil daripada ayat ni. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Ni ulama buat tubik daripada ayat ni, semaya ada lima waktu. Tarafayin nahar tubik tiga, subuh, zuhur, asar. Wazulafa minal lay, tubik dua, ngorek dan isa. Ni lah, kena pakai ulama. Nak ambil makna selapih, kita tak reti. Hadis pun dimakai juga. Ulama, warasatul anbiya. Lepas tu, kalau orang kau dah letak ni, ni orang-orang tua kita, siapa dia? Ulama. Tak saya tahu, saya ahamak. Kena pakai remo tu. Jangan pergi jauh dengan remo tu. Tak itu ke? Dia kata, pakai ni orang tua dah. Orang tua dia ada dua. Ada orang tua yang alin. Ada orang tua yang tidak alin. Apakah orang tua yang alin? Kalau kata orang tua ni, tak boleh makan nasi dingin ni, malam-malam Jumaat ni. Taruh katik ke malaikat nak makan. Itu orang tua juga tu. Tu tak boleh pakai tu. Kerana dia nak makan pagi esok. Ya, ya nak cucu dia tu, taruh katik awal nasi dingin malam Jumaat ni. Malaikat nak makan malam Jumaat ni. Kedah dia nya, kerana dia nak pergi motong pagi, dia nak makan nasi dingin tu. Tu orang tua tu tak boleh pakai. Boleh nak pergi jalan, bewak tu pas piong, kelek duduk rumah cacai. Tak ada pergi dah siap. Kerana bewak litah. Tu orang tua tu tak boleh pakai. Tak ada. Orang tua tu tak boleh pakai. Ni orang tua tu saya dah, orang tua tu saya ahmak ni, ni kita boleh pakai. Kerana dia taruh kita. Syekh Ahmad taruh faridatul fara'id.
Tak saya tahu, hok terkena kita dia munyatul musalli. Ah, dengan dua sebab inilah orang pandai agamu daripada bahasa Melayu 45 wilayah ni. Lepas tu hujung ayat sat ni. Hujung ayat ni wazulafa minallahi ni innal hasanatu yuzhibna sayyi'a. Segala kebajikan ni boleh menghapuskan segala kejahatan. Ayo tengok di dalam tafsir ayat ni turun ni kerana nak ukar sahabat. Seorang sahabat manakala isteri orang hok dok tepi rumah dia tu tok laki dia pergi perang. Ha, tengok sahabat dia orang juga. Maka tinggal isteri dia di rumah. Maka tak kala isteri dia tu ubik daripada rumah, seorang ni, seorang laki-laki ni, sahabat ni pergi kucuk bini orang. Ah, mana kala pergi kucuk bini orang kau weh. Sahabat ni nak ayat atau dia terikat dengan hukum ni. Nanti Nabi kita tanya Nabi ya Rasulullah. Saya ni teruk dahlah, silaplah salah. Gino, pergi kucuk bini demo. Tok laki dia pergi perang. Kalau kita hari ni tok laki dia pergi dakwah. Ah ha, bini di rumah ni kucuk di tok lebar kat tepi tu juga. Ah ha, Nabi hawa sahabat ni royak tunduk Nabi. Ah ha, ni tu ha, Nabi. Orang royak benda tak molek tunduk. Ba tunduk betul tu royak ni. Innal hasanatu yuzhibna sayyi'a. Ah, tengok kan dia ni. Sungguh segala kebaikan yang kamu buat dalam harimu boleh hapus segala kejahatan. Lepas tu tak silap ingat. Untuk dia ni saja kan? Ada untuk semua umat. Ah, mana pergi kucuk gini demo saat ni. Masuk dalam dosa kecil. Kali tu, mana kalau mungkin ambil wudu, mana kalau mungkin buat molek, mungkin semaya, biarlah jemaah, tu eh apa. Setengah-setengah ulama kata, jangan baca sangat ayat ni, takut boleh ikut orang yang berhari nak buat karuk, jadi buat karuk. Ha, ada peluang bagi dia, tak gitu kan? Ha, jangan. Ha, dosa ringan. Jadi kalau kita tengok dosa ringan dia, dia ambil wudu, dia kena tu, habis dah. Dosa ringan. Apa dosa ringan? Dosa kecil. Apa dosa kecil? Dosa hak tidak di hak dalam Quran dalam hadis. Hak tak ada nyata dalam Quran dalam hadis royak atau kena denda. Tu panggil dosa kecil. Hak ni ambil asmaye jalan masjid, jalan mengaji, lugu habis. Ah tu. Jangan buat dosa besar. Ah dosa besar tu kena tobat. Ah patu dosa besar pun ada juga hadis mari siapa dia ada dosa besar kalau lemuh daripada nak tobat wah ni bla mucap panjang la ilaha illallah hadis riwayat tu hari utuh 4000 dosa besar. Ah lama bunyi dok la ilaha illallah kok dah kopi kan orang nak mati kan weh. Ada, bukan orang nak mati. Bukan orang mucap panjang orang mati. Saja kawai dosa banyak ni. Haa, itu banyaklah. Bagi orang nak berubah daripada dosa ni, banyak. Bahkan kita mari hari ni tu, haa, kita berjalan mari tu, buat apa dosa. Mereka duduk istighfar kita. Kita duduk dengar kelimah-kelimah orang dua ayat ni, haa, tengok kata, kelimah ni jadi ni, duduk istighfar kepada kita juga. Ah, lepas tu kita dah itah kepada orang mengajar ni, luruh juga dosa. Ah, jangan pejar je. Ah, jangan ngatuk. Satu amal lah panggil. Ah, habis itu. Lepas tu, ya baca habis kat dalam ni, tak payah dah kan? Kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam
wantaha an yakuna lahu wali ummatihi hadhil ibadati kullaha fa alima Allahu ta'ala himmahu wastiyaqahu sallallahu alaihi wasallam fa jama'a ibadata malaikatis samawati sab'i wa akrama nabiyahu biha wa qala man adda salawatil kamsa nala ibadatal malaikati samawati sab'i. Ning we kalau demo pahai hok ning gak i demo ingat hok ning tu demo semangat dalam semayan ni tengok perkataan yang sama dengan hadis yang tersebut di atas itu disebutkan juga di dalam kitab Fathul Bari syarah bagi Sahih Bukhari, tak silap ingat apa ni Ibn Nawawi ke syarah ke Ibn Hajar buat itulah. Dia kata gini, berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, wal hikmatu fi fil qisasi fardis salati bila yalatil isra annahu sallallahu ayat sani lama urja bihi ra'a fi tilkal lailah ta'abbudal malaikati wa anna minhumul qa'imun fala yaqudu wa raq fala yasjudu wa sujud fala yaqudu fajamallah lahu wa li ummatihi tilkal ibadah kullaha fi kulli raka'atin yusalliha al-abdu bi syara'itiha minat tama'ninati wal ikhlasi. Ni tengok ni. Hok dulu tu dia tak ada buah makna tu. Nanti kita buah makna semula. Tengok ni. Maksudnya hikmat ditakasihkan. Tu panggil takasisi. Fi takasisihi. Lerak ni. Hikmat ditakasihkan. Ditetu asal kita. Ditakasih, ditetukan. Fardu solat pada malam Isra' tu ialah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kala dinaik ke langit. Nabi naik letah ni weh. Malam Isra' ni Nabi naik letah bukan dengan Allah dak, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala naik letah ni. Lepas tu beliau melihat pada malam itu ibadat para malaikat setengah mereka berdiri. Ni Nabi. Nabi naik malam itu tu, Nabi tengok malaikat setengah duduk berdiri. Tak duduk. Berdiri semua-semua dah. Ni ibadat malaikat. Dalam semaya kita, dua rakaat tu, malaikat boleh tak habis. Hok ada berdiri. Berdiri ni apa ni? Rukun apa ni? Rukun fa'li dia panggil. Berdiri betul ni masuk dalam rukun fa'li. Satu malaikat ni sebaris ni, duduk berdiri betul. Tak rokok, tak sujud. Ini amalan mereka. Lepas tu, tiada duduk. Tak duduk. Pada mau tanya, tak lenguh eh? Ini amalan mereka ni, makan ni dia dah. Kalau kita kat, teh pagi dia dah. Kalau duduk berdiri ni, berdiri. Tak lain lah. Dia makan semasa ni je. Tak rokok, tak sujud, tak ada pergi kau tu, tak ada pergi kau ni. Duduk berdiri. Sah. Anilah kata Tuhan lah Quran. La ya'sunallaha ma amarahum. Tak diraka sama sekali kepada Allah. Allah suruh diri, diri. Ibadat dia dah. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Buat apa ya Allah kata. Ini duduk kat keliling kita. Duduk istighfar pada kita. Kita tak berasa. Setengah kata, suk ke arah. Kalau kita nampak hok ni, semua segenok nak ngaji ni. Tapi, hok tak nampak ada dua makhluk ni. Malaikat, dia elahai hati kita, we kita pahai, we kita reti. Habis tu kalau kita fikir lagi ke molek, panggil elahai mereka. Tapi makhluk yang kita tak nampak, ada juga. Sayati.
Sayati ni mung tak wasal ngoh lagi kae. Ya aku ni wasal ngoh dah tukar banyak kali dah ni. Pamu tak ada rasa ngatuk lagi kae. Kerana bahawa kita nak masuk dalam sejik ni, kalau kita kita tengok di sebuah kitab ulama huraim lagi, bahawa kita nak masuk sejik ni, dia pakak kuat kita. Kita tak nampak dia. Mung nanti tek mata dia ni deh. Satu iblis, satu setan hok pakak tua dia, bahawa kita nak masuk sejik, dia sesek celok perah di mata kita. Habis itu kita masuk, Datuk Guru ngajar lama-lama celak jaga, jaga. Tapi alhamdulillah kok dapat ni, nampak celak molek belaka ni. Belaka wallah alailah. Yang kedua, hok lesek celak semua. Yang kedua, mboleh cu. Hok boleh cu ni, kalau dia masuk, dia ada bisik buat dia. Habis di ya kena lecu setan panggil. Tak ada juga orang kita dah. Bawa yang ketiga setan lomo tinggal. Uya selengok. Kena minyak setan. Lengok waktu tu. Duk orang ni pun lengok. Tak adil lengok. Kena tubik. Tubik. Rasa betul sikit. Ni setan ni jangan-jangan lah dia. Tak ada kerja lain dia. Tak ada kerja sengkerok, tak ada kerja berisak. Kerja nak mengenakkan manusia untuk replacing daripada jalan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah buat kita tak kena berlaku tu. Takai buat kita ni. Jaga molek. Ya nak rusak kita ni ada 4 perkara. Opsa dunia, ini nombor satu rosak kita ni. Yang kedua, nafsu amarah. Yang ketiga, setan tu baik dua. Setan satu, setan orang. Okay. Pak ni dia rosak kita ni. Akhirnya orang ngaji ni. Kerana pergi situ, pergi sini. Itu dunia main kita. Akhirnya tak gini. Kerana nafsu mu. Akhirnya ni, kerana setan. Jadi kita semua ada sini laki-laki perempuan ni sudah menik dah berjual dengan pak bahasa ni menik kita habis dah. Alhamdulillah. Siapa dia tolong tu? Allah Subhanahu taala tolong. Kata malaikat ni amalan dia duduk diri saja. Ni Nabi sudah terang dah. Dan satu malaikat lagi Nabi kata yang rakaat tidak sujud. Allahu akbar. Duk sujud, ada rakaat. Rokok ni rokok yang nombor satu. Tu rokok yang nombor satu. Rokok betul sepau ni. Sepau sekeping papel kata. Tu rokok yang nombor satu. Mana rokok hok kurang? Palok kole. Jadi sepau jatuh pisah boleh bikin barak ni. Hok tu makruh ke. Ada soal lagi hok tak boleh? Cakung, cengok. Itu remo. Ini pun yang sujud. Jadi kita tengok dalam kitab Bekoh sujud rokok nombor satu ni tu. Supo papes keping. Supo papes keping ni orang panggil sujud apa rokok hok nombor satu. Lepas tu rokok tu rukau tu. Ada soal lagi kena tomak nino kejap. Tomak ninah ni dah balas ulama ni. Tengah kata rukun, tengah kata syarat. Dua-dua ni sama wajib ni. Rukun. Kaki tangan tak mana? Tak tak pala lutut. Tomak ninah ni masalah ni, kejap. Karena satu ketika Nabi tengok sahabat tak semaya. Rukun tak ada tomak ninah. Nabi ketemu semaya semula. Maya pula. Semaya semula mung. Kan tak ada tomak ninah. Lepas tu Nabi kata, sejahat-jahat orang curi, ialah curi dalam semaya. Sobat tanya, cara mana Rasulullah curi dalam semaya? Mung rokok tak ada tomak ninah. Mung sujud tak ada tomak ninah. Mung iktidal tak ada tomak ninah. Itulah sejahat-jahat manusia curi.
Jaga weh sini weh. Semua peminat kita mengaji laki-laki perempuan ni kena tamak ni no. Berapa tempat dah kita kena tamak ni no? Pak. Apa tamak ni no? Suku tuk muduin ba'da harakatin dia anggota selepas pada bergerak. Kodak mana wajib? Kodak kita baca subhanallah wa bihamdi. Tu kodak tu wajib. Faham molek? Baca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali. Kalau tak imej, jangan lebih pada 3. Kalau lebih pada 3, makruh. Sebab nak peringin ke takut makmum ada susah dengan kita. Ingat pak-pak lah. Oh tu, kena aling berlaku tu. Namun belajar otomak ni no. Tapi, buye, buat tak ada otomak ni no. Mana tempat makan? Ni. Sami Allahu liman hamidah. Tangi tak ada dia lagi, dia sujud dah. Tangi tak mak tu mak ni no. Tu kena perhati tu. Kalau ada guru kita cuek. Maya demo tak ni. Kenapa tak sedap ni? Tu mak ni no tak ada tu. Kena tegur, menegur. Kerana Nabi tegur sobat. Tu mak ni no lalai semaya ni. Tengah ulama kata rukung. Tengah ulama kata syarat. Ikhilah. Tapi itipak pada wajib buat. Hok kata syarat wajib buat. Hok kata rukun wajib buat. Hok bila rukun semaya 13. Tomak nino tu syarat. Hok bila rukun semaya lebih pada 13. Tomak nino ni rukun. Lepas tu. Hok sunat pula wak wikno. Akit tangi ni berapa tempat dah akit tangi? Empat tempat dah? Akit tangi pada takbiratul ihram. So. Akit tangi ketika nak rokok. 2. Akit tangi bakit daripada rokok. 3. Mana sahaja? Akik tangi daripada bakik, daripada tahayyak awal. Jangan akik belakang sukar demo. Pak akik tangi pula nuwi betul, nuwi kena lagu mana? Ni, kena belajar. Ni akik tangi. Allahu Akbar. Ibu jari ni, kita Zai kata, duduk di bawah tengok ibu. Hari ni, ibu betul dengan cuping atas. Tu baru hasil dapat fadilat akik tangi. Pak kalau banyak-banyak tu akik. Demai terkejut itu tu. Ya ada juga aku tu. Ya duk cari niat dia tu. Niat tak masuk jadi terenyuk. Pembuh kia tak betul. Itu kan. Kadang-kadang. Hidup main jago dia. Itu kan. Kita duk dekat dia terkejut ke. Ramak dia setak dah. Tapi dia nak setok dengan niat dia nak dalam. Berkali boleh dah buka atas lalu dah. Itu pun pakak-pakak beki lah. Kalau demo semaya buat beragai tu tengok dia edai tak masuk Islam lah. Tak ada. Aku tak mahu masuk Islam. Oh, dia tu semaya rasa takut. Oh, nampak sepon nak ikat-ikat tu. Padahal, kau molek aku ni. Ni. Allahu Akbar. Itu hak sepenuhnya. Tapi hak tak sepenuh main. Allah. Tak jadi lagi. Allah. Kalau sekali tak apa lagi digol. Allah. Dia main al. Lepas tu. Allah. Baru boleh. Terkejut kita pun. Beki. Hak tu tak fun. Pekoh tak fun. Tu main fun tu panggil. Belajar semula. Tu belajar semula. Duk semaya dah pun belajar semula. Weh. Tak itu kan? Tak betul tu. Kalau sawak di dengan orang besar pun yang murih lagu tu tu. Tak itu kan? Ni satu tengok. Pekoh yak dah kan? Muakit tangi, ibu tangi mu ni, widuk di bawah, cuping tengok yang bawah. Hujung jari mu, widuk betul dengan kata. Hadap ke belah.
Allahu Akbar. Awis sekali. Apa tu we musik? Yang ini ah. Ba ah tak ada juga tu. Bunyi apa bunyi pom netus pom pom dekat gitu. Tak ada tu. We betul. Allahu Akbar. Ah tu betul. Pak tu akik tangi pak tu lah tu semua. Pak ada mau tanya tak? Kalau akik tak sapa di tempat yang suruh, boleh tak? Boleh, boleh asal daripada akik tangi. Ah boleh tu lah. Ah tak saja. Ya akik tak apa. Ah tu dekat tu ya ada. Ni mai ada. Ah. Kadang-kadang hok lupa. Allah, hanya terlupa. Tak ada apa juga tu. Tapi hok molek kena belajar we molek. Ya niat ni mudah. Pas kita rakak ni kita ingat lagu mana? Tengah-tengah tak ekah tu. Rakak ni ingat tu. Hok Allah suruh rakak. Takut gi kelain. Kalau rakak kanu lain, tak jadi. Rakak kanu terkejut. Rakak kanu terik orang. Tak jadi. Rakak kerana hak Allah suruh rokok. Itu syarat tu. Kali itu, sejenis malaikat ni, rokok. Tidak ada sujud. Oh, dok rokok itu. Cuba gambar tengok ni makhluk hak Tuhan buat. Kerana dia ni tak makan, tak minum. Tak ada nafsu dia. Apa tak lengah kan? Hak tu kau tanya malaikat lah kalau dia mau temu kau. Tak itu kan? Ini serah dia lah. Tapi kita pergi email dengan Nabi Wayak sudah. Tu dua macam dah amalan malaikat. Yang ketiga, dan yang sujud, doa ya amalan malaikat. Dan yang sujud tidak duduk. Allah. Sujud tak ada duduk. Duk tunggang gitu, ya. Selama-lama dah gitu. Habis tu setengah kata, malam Nabi naik tu, demo ninglah akik kepala. Akik kepala sujud pula. Itulah hikmat sujud dua kali. Sebab malaikat dia ada amal yang sujud. Malah Nabi naik nak besar kepada Nabi tu. Akik pada sujud sambut Nabi. Lepas tu hasil sujud pula. Itu hikmat. Kan sujud dua kali. Horokok. Horokok dah gitu dah. Lepas tu hok sujud ni lah. Hok saya sangat-sangat bimbang hok sujud ni lah. Bimbang gini. Sujud nak sah ni wajib kena letak anggota yang tujuh. Wirapak tempat sujud habis anggota yang tujuh, Nabi sudah terang mari dah. Anggota yang tujuh ni wajib rapak di tempat sujud habis. Mana tujuh? Dua kaki, dua tangan, dua lutut, satu dahi. Dalam anggota yang tujuh ni, muslimi dan muslimat kena perhati di hari ni, tempat orang buat tak kena banyaknya, dua. Satu, dahi. Dahi ni, wajib sujud, rukun. Wajib buka, syarat. Wajib tekan, syarat. Tiga ada wajib. Sujud, rukun. We kena dahi sikit syarat. Tekeh hingga lepek kalau tak kapal syarat. Tiga. Duk tindai wajib. Sujud, rukun, buka dahi syarat wajib. Tekeh sikit. Sehingganya tak peka kata kalau tak kapal kepek. Wajib. Jangan we telapik kano kalau orang perempuan. Jangan we lapik serubai kalau orang laki-laki. Kalau rambut panjang jangan we telapik rambut. Kena we kena dahi. Wajib rukum. Awak kena lakon dia. Yang kedua, tempat orang silap kena-kena tunyah perut anak kaki dua jari. Kalau tak betul gitu ada kilah tengok kata tak sah. Kalau gokok itu tak sah. Anaknya kena tunyawi, kena perut anak jari kaki sekuat-kuat, lek tu seputung, lek ni seputung.
Oh ni sudah terang dah lagi tak pekah. Kalau betul, tak sah. Naknya, tunya. Orang panggil tunya duduk sini. Ha, ni boleh kena perut nak jari kaki. Tunya panggil tu. Ha, kaki ni, kena pakai ciumak. Kalau hak jatuh, sengih, kodas jika. Kalau hak tino, berapa? Lain hak jatuh ingat tino. Ah, dedah. Oh tu ya bukan suju. Ah ni duk ayat khas suju. Ah, duk tayak akhir, tayak awal, oh tu tak ada kira hok ni dah. Oh tu kita rak duk lagu mana tayak akhir, tayak awal tu. Hok molek tayak awal tu ialah kaki sa ni berdiri. Ah tayak akhir. Ah kalau tayak awal duk tah rapok kaki kedua. Tak gitu kan? Ah tayak akhir diri sa. Pula celah tu. Kalau kita sedak duk. Sedak duk ikutlah. Tak mesti kena tunya. Tapi di sujud ni, kita pekoh, ya ya kena tunya. Ya teh, tak kodas jika. Jari dia. Tino, kenapa? Terkebih yang ya teh, rengeh. Hak tino, kenapa? Lain-lain weh. Beza orang tino dengan orang jatah tu, lain. Lepas tu sujud ni pula. Sujud tu rukun. Dia. Dia dalam sujud tu. Qadar subhanallah. Wajib. Sunat kita baca. Tasbih. Subhana rabbiyal a'la. Wabihamdi. Atau subhana rabbiyal a'la. Boleh. Atau subhanallah. Boleh. Atau tu saya baca langsung. Boleh. Ha, boleh belakang. Tak gitu ke? Apa nak baca siapa sembilan? Boleh. Nak baca siapa sebelah? Boleh. Ah, jadi luah gitu. Dia panggil apa? Sunat hai'ah. Pak kalau tinggal dia sunat sudah wih dah? Dah. Ah, inilah. Dalam semaya, kena tahu ada pak namu. Kalau tak tahu pak namu ni, orang panggil orang kurang bijak, kurang mahir dalam semaya. Yang pertama dalam semaya kita, kena tahu rukum. Yang kedua dalam semaya kita kena tahu syarat. Yang ketiga dalam semaya kita kena tahu sunat aba'ah. Yang keempat dalam semaya kita kena tahu sunat hai'ah. Oh, diri betul. Rukum. Rukum apa? Rukum fa'li. Allahu akbar. Rukum. Rukum qauli. Baca kunut sunat sunat aba'ah. Subhana rabbiyal a'la wa bihadi sunat sunat hai'o. So dalam semaya tu kita boleh royak so. Ha tu panas semaya. Pas kalau tak kena lagi kita panas lagu tu fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkili. Hok tosenya mudah semaya itu mana ke pihak semaya weh. Hei, aku tak tahu. Apa mudah semaya? Maya gitu. Maya gitu. Maya rokok gitu. Ah, hok tu hok tambah. Takut tak kena dengan hok kita, hok nak-nak, hok Tuhan nak, hok Nabi nak. Karena syarat nak so tahu, nak so semaya, kena tahu ke pihak semaya. Ke pihak semaya lagu saat ni. Diri betul tu. Oh, rukun fa'li. Banyak mana ni dalam semaya rukun fa'li. Saya tak tulis lagi tak dia. Ni. Rokok, rukun fa'li. Qiyam, rukun fa'li. Sujud, rukun fa'li. Antara sujud, rukun fa'li. Ah, dia panggil tubik ni hok bahasa buat. Ah, rukun qauli limo. Allahu akbar. Ah, rukun qauli. Fatihah rukun qauli, tahiyat akhir rukun qauli, selawat rukun qauli, salam pertama rukun qauli. Kuih tahu so. Barulah kita panggil ne chance semaya. Pak ada banyak dak orang tahu lagu tu. Jare. Ah jare itulah kita tak si dengarnya. Orang nak buat nasi minyak, dia tak tahu rukun nasi minyak, tak tahu syarat nasi minyak, kita pergi padah dia kan?
jauh. Kalau kipadah juga tak jadi nasi minyak, jadi nasi goreng. Ha ni, saya bimbang. Pak Nabi boleh buat lagu anu ni. Klik tu email tu kotik pula. Ngaji lepas ngore. Ni kerja tu email tu kotik. Bukan kerja nikah saja. Tak itu ya? Bukan kerja nikah saja tu email tu kotik. Ni yang nikah tu email. InsyaAllah. Tak apa lah. Tapi kena tengok makmum panas maya ni katik lah tu email. Temi wak dah tagi. Ha ni saya tetap nebek. Mari kita pilih tak nebek. Kita pilih baju nak pakai. Pilih tak nebek nak pakai. Bukan pilih tak nebek nak tak dinai. Tak itu ya? Ha ni buya kita pilih. Ha pilih tak nebek. Ha. Kau nak anak. Kau Abdullah. Pilih kena pandai pilih. Yang ingin anak duit macam. Ha ni orang tiga tu. Ha pilih. Boleh, boleh. Hai, tak nebel, tak boleh pakar. Lagi ni dia pilih tak nebel ni, tak ada pakar. Oh, tak ada pakar, tak boleh. Jadi pedih ni tahu baju tu. Salah bukan salah tak nebel, salah kita pilih. Kanu tak nebel, kita pilih. Tok menik, kita pilih. Nayok, kita pilih. Lepas tu, gini pilih, tak mari sejik. Wallahu a'lam. Hantu nak murih dia tak leh. Kena murih kita mungkin tak. Baju ni kita pergi kena kita. Wih dia mau wilih nak pakai baju. Wilih nak tengok. Oh ni boleh pakai ke tak aku ni. Klik. Oh ni oh sedap. Tu kita pilih. Ni pun kita pilih. Pilih tak nebel. You know. Tak nebel wilih mau ratu. Ya Allah. Hak tu lah. Pilih-pilih duduk di ni. You know, ada mari sejik. Ada mari pilih duduk di ni. Tak kena kita ke tu. Sani hak tu email nak ngajar orang tak tubik tu lah. Kena tolong Tok Nebel. Kan Tok Nebel dia jaga Kak Amin ni. Apa Kak Amin ni dia? Ada di Tok Nebel tu ceroboh. Ada lepas pada ceroboh tu ya ada apa dia ada belak. Orang nak lakuh ke dia ni? Tak boleh lakuh lah. Kan pura nida tak lakuh tu. Itu ceroboh tu yang itu baik, yang itu baik. Tok Imin nak ngajar tu, yang itu baik tu. Itu baik kena. Mu tak bakar. Dia naik pelangit sabar. Ada bukan segera-segera. Tu tak gitu kan? Umar ni besi ni, duduk di sini Umar ni. Macam tebuh yang tak tubik besi Umar ni. Habis tu Tuhan kata, Tuhan we besi kita ni, fihi baksun syadi, jadi kekuatan sangat. Wa mana fi ulinnah, jadi manfaat kepada manusia. Tapi duduk siapa dia? Duduk dia orang beri Imin. Orang beri email dari mana? Duk di masjid. Kaki dia. Ada ceroboh tu. Mari, maya sejik pulau ni. Tau situ. Rakyat tak mari. Pakat mari, weh. Tak menik, tak nebel ni. Suruh makmum-makmum dia mari sejik ni. Mana? Ceroboh berjalan dengan mutu. Kecelah. Yang ni duduk di batas sajalah ceroboh pun. ni duduk di batas nak cokong. Mari, sore tikus mari. Buat apa ni? Daun ni. Bagi aku sikit. Ceroboh tu kucing. Tikus tu buat nakal-nakal tu. Tapi kucing dengan tikus boleh duduk sekali. Ni lah meke penha kapung. Tak asal itu. Pahai dah di mana? Pahai lah kau dah. Cuba ceroboh tu ada imej, ceroboh tu kena mengaji agamu. Dia yakin serga, dia yakin kena kau, dia yakin dengan Tuhan. Maka ceroboh dia tu boleh kerjalah agamu. Heret, royak orang masuk jid sekali dengan ceroboh. Kerana Islam dia ada kekuatan ke. Tok Imej dia tak agak dah. Kau dah 20 orang tu lah. Hak Tok Imej ni, orang hak mari hak Tok Imej royak ni. Puak-puak malikil maut tak taruh dah. Hak taruh saja dah hak tak email royak. Tak itu. Siapa di sejik tu leluh. Baik pun jadi dua dah Allah. Hak akbar Allah tak habis dah. Tu hak tak email royak.
Kena ceroboh royak, kena tok nebel royak, kena tok kemenih royak, kena nayak royak. Kalau demo ni kerja kelik, insyaAllah masjid penuh pula. Itu dok royak masa Nabi meretah, masa Umar meretah. Kerana orang kejadian semua tu, dok di masjid. Tak itu ya? Barulah. Tok nebel berkat. Tok kemenih berkat. Ceroboh, ceroboh berkat. Nayak, nayak berkat. Apa? Sakut dengan agamu. Mana agamu? Ajak orang mari ke masjid, mari mengaji, saya jemaah. Tak itu ya? Napa lagi? Napa ni? Tok imeh dah ni? Ada ni? Wui tok imeh dah. Tapi tok nebeh tok menih tak ngaji. Tak itu ke? Tok menih tu hatik tok nebeh ada hatik baru tak royak. Tak itu ke? Itu kokoh lah kita. Kita pakai doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wui kokoh ada tok kemenih kok ada mengaji. Nayak kok ada mengaji. Ceroboh kena ada mengaji. Orang di kampung ada mengaji. Habis kok ada kuasa ada menak tu. Mari mengaji sejik dia amal agamu. Dia ajak manusia orang baik. Baru selesai masa Allah. Tak habis lagi hadis ni. Itu sujud. Faham belakang tu. Sujud ni kena pakai beringat muslimi dan muslimah. Wirapak anggota yang tujuh di tempat sujud. Tapi orang ni cermat dahi dengan kaki. Habis itu. Lalu tu lah. Lalu tu Allah SWT menghipungkan bagi Nabi SAW umatnya. Itu tempat nak. Di makiyah itu semua sana. Hak melekat duk berdiri, hak melekat duk sujud, hak melekat duk duduk, hak melekat duk rokok tu pada tiap-tiap rakaat yang disolahkannya oleh seorang yang daripada umat Muhammad dengan mencukupi syarat-syarat daripada tamak ninah dan ikhlas. Jadi kita semaya dua rakaat ni kita boleh amalan melekat habis duk di kita. Berdiri betul kita ambil. Rokok kita ambil. Sujud kita ambil. Jadi amalan melekat duk dalam langit semua semaya dia tu semua ibadat dia tu Tuhan bui kepada Nabi dan umat Muhammad semaya dua rakaat tu cukup dengan amalan melekat. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam selebih-lebih nabi dan umatnya selebih-lebih umat. Itulah kita kena syukur dengan Allah. Allah pilih kita jadi umat kezami umat Nabi pula ni Allah nikmatnya. Umat-umat dulu dak minta nak jadi umat Nabi tak leh, kita ni tak dak minta Tuhan bui ni alhamdulillah syukran lillah lah. Habis. Dan disebut di dalam kitab Murni Mutak karangnya Syekh Al-Qutaib. Anda situ eh. Gapo eh? Lagi boleh. Tangi kita. Ada? Duk buah tangi. Tak apa, taruh royal tu tak apa. Tak terlapik apa panggil. Ya tangi ni melapik pun tak apa tangi. Tu royal, lapik kan angin pun tak apa. Naknya apa? Bukan mesti kena buka. Lapik royal pun tak apa, lapik kain pun tak apa. Supa lutut. Supa kaki. Hak tak lehnya. Dahi saja hak wajib buka. Hak lain ni tu boleh lapik. Tu malak nak tanya. Pakai sedikit saja gitu. Yaknya main demo. Jadi demo tanya ni, awak kita biasa berzikir ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada ingat ke apa? Dunia ingat ke dunia? Ingat dia? Ingat bodoh juga? Jadi
Dan mau tanya ni, kalau kita berzikir la ilaha illallah dunia apa tak ada ingat, tak ada ingat apa biasa la ilallah boleh pahala ke dah. Di sebuah kitab siapa dia baca kena la ilaha illallah tak ingat ke apa-apa boleh pahala 10. Tak saja. La ilaha illallah. Mu ingat ke apa? Tak ada ingat ke apa? Apa mulut mengata? Biasa kata. Boleh pahala 10. Ah. Ha. Kalau kata la ilaha illallah, ingat ke seksa kubur. Ingat ke seksa pada masa. Boleh pahala 700. Bukan mana dia tu. Tapi kalau kita la ilaha illallah, Allah saja Tuhan. Pahala tak muak dunia. Ah ha, tu. Lepas tu kita pisah ingat ah ha? La ilaha illallah Allah. 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 Ingat rekah itu apa apa? La ilaha illallah Allah saja. La ilaha illallah Allah saja. Ah ha, we biasa hati kita. Ha ha ha. Apa lagi? Kau apa tu? Ya, ya, ya. Ya, pada masa ni ada indah manda. Ya, ada. Baik ke. Mungkin dia ada indah sama ulah ni tu, man. Ah. Ya. Jadi setengah daripada perkara sama'iyah hak wajib kita berimi kena yakin kata ada mizan. Quran ayat mari dah. 1400 tahun dah wal waznu yauma idzinil haq timai di hari kiamat tu sebenar. Kalau siapa dia eka kupu wajib kena membenarkan hak Tuhan raya, hak Nabi raya, wajib yakin kata ada timai. Ha, maka timai ni ada berapa kaum pula? Tak sabar lagi tempat dia mau tanya ni. Timai setengah kata, timai amal ni Tuhan buat jiring amalan kita ni. Pahala mengaji, pahala semaya, pahala sedekah, Tuhan buat satu jiring timai amal tu. Itu satu pendapat teh. Satu pendapat teh kata timai buk amal hok melekat dok tulis. Karena kita ni ada di kita ni dua orang hok tak becek. Hok dok semua hok dok tunggu kita ni beratus-ratus. Tapi hok tak becek sangat dua. Ma yal fizumin kaulin ladaihi raqibun ati. Tidak bertutur, tidak becek sepatu patah. Melekat melekat roket ati dok tulis ngata timai buk. Kullu insan zanna utairahu fi unuki digantung di tekak kita kita masuk dalam kubur panukrijulahu yaumal qiyamah kitaban mansura tu baik dah kan mak esok kita baca ni timai buk ni ngau kata dua kau kau yang tiga timai tuai sendiri kalau tuai tu ada amalan molek berat kalau tuai tu banyak amal jahat berat. Ah, maka dia tanya kata dia duduk bimbel, dia duduk bimbel. Duduk kacau bercakap dua amat ini sama berat. Hok jahat sekelo, hok baik sekelo. Mari masjid zikir zikir. Pergi kedai kopi pakak duduk kacau buah ha, sama-sama sekelo. Lepas tu sama berat. Ah, sama berat ni kata lepas ke mana? Dengan rahmat Allah SWT masuk surga. Tengah kata Nabi nak tak serban. Ha, kalau sama berat tu boleh duduk lagi. Hak janginnya fa amma man qaffat mawazinuhu. Adapun timbangannya nyeringi kebajikan dia nya berat kejahatan. Kebajikan sekilo, kejahatan 3 kilo. Hak ni wa ummuhu hawiyah maka mak dia nya hawiyah maksud neraka lah dah dia berat jahat eh bajikan sikit je jemaah seminggu sekali nak cukup 3 mari sekali
Bahawa jahat hari-hari oh banyak banyak harta. Orang ni ngaku hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah? Apa hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Ni orang berat kejahatan daripada kebajikan masuk ngaku hawiyah. Ada pun sebahagian kita atau puak-puak kita ada mengaji seminggu sekali inilah. Nya berat kebajikan. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatir radiyah. Adapun orang ni dia timbang berat kebajikan dia banyak 100% kebajikan dia, jahat dia ada 10 50 itu je. Orang ni fa apa ni fahu hafi isatir radiyah, maka dia duduk dalam suka redha Allah. Jadi hari ini kita kena hisap dah. Saya nak Umar kata hasabu qabla an tuhasib kau, mu kena kira dah dirimu. Kalau sekira Tuhan we mati hari ini, banyak mana kebajikan yang kita buat dan mana banyak hak jahat. Ambil di pagi sampai gelap kena kira hari ini banyak jahat ke banyak molek. Kalau banyak molek, alhamdulillah. Kalau banyak jahat, astagfirullah, taubat saludo. Itu cara kita. Jadi kita kena usahalah. Kita semua ni we berat kebajikan. Kalau itu nak we berat kebajikan, buat lagu mana? Zikir we banyak. Kerana ada kisah kan? Ada satu buk tu aluh. Manakala tok bok tu jadi timbangan naik. Buka-buka tengok ada la ilaha illallah. Ni dah dia kata orang berzikir la ilallah ni berat timbangan Islam. Kan itu nak lebih banyak, nak lebih banyak amalan kita nak buat ke mana? Nak raya. Ngaji paling kurang seminggu sekali. Semaya jemaah 5 kali sehari semalam. Setiap pagi kena sedekah kodah kita mampu. Kodah kita mampu setiap pagi kena sedekah. Nabi pesan pada Aisyah dia, ittaqun nar. Mung takut pada ngaku Aisyah, walau bisitamrah, walau sebelah watama, mung kena sedekah. We ada setiap pagi. Ni amalan memberatkan kebajikan. Apa tu kena iringkan. Astaghfirullah 100 kali paling kurang. Zikir 500 sehari semalam. Tasbih 300 sehari semalam. Ni cara dia. Lepas tu baca Quran. Tak ada Quran, baca Yasin. Tak ada Yasin, baca surah Tabah, surah-surah lebih tu. Apa tu tak ada lagi yang lain, baca keluar Allah wi banyak. Zikir wi banyak. Selawat wi banyak. Kalau Allah lebih banyak, tasbih lebih banyak, mudah-mudahan beratlah kebajikan dia. Itu amalan memberat kebajikan. Ayah ni tua tak suka tanya kata, kita zikir, baca buku, baca amaya dia kata. Lepas tu kena, boleh kalau dia tanya, tanya. Dia tak ada amaya? Tak ada asmaya. Boleh ke dah? Dia bukan syarat nak dapat pahala tu kena ada asmaya lain pada asmaya. Zikir tak ada asmaya boleh pahala. Baca Quran tak ada asmaya boleh pahala. Tasbih tak ada asmaya boleh pahala. Tapi tak sama dengan ada asmaya. Boleh pahala, boleh pahala. Kan bukan syarat. Bukan rukun. Zikir lah. Lepas tu kalau nak wih pahala banyak, wih ada wuduk. Tu banyak lah. Tapi kalau tak ada wuduk pun, boleh pahala. Boleh. Okay. Sunat nak mandi junub, sunat ambil asmaya. Tak kira. Masuk dalam sunat orang. Orang nak mani junuk, sunat ambil asmaya dulu. Padahal ambil asmaya, tak boleh asmaya. Seperti ketika mani ke, kan? Dia mesti berumah, dia
Boleh kedah. Napa tak ada apa, bukan nak semayang. Tu kena ingat kalau Quran tak leh. Kalau dia boleh dalam kita uzurnya, boleh bagai-bagai zikir. Berbagai-bagai zikir boleh. Nak makan nasi, Bismillahirrahmanirrahim, dia panggil zikir. Sudah makan nasi, Alhamdulillah, dia panggil zikir. Tak ada apa. Kalau tak lehnya, baca Quran. Jangan nama baca Quran, tak leh. Itu mazhab kita lah. Kalau pergi menih zikir, tak ada apa. Kalau apa ni, duduk zikir. Tak ada apa. Jangan basuh kepada Quran. Kalau kita kerja? Tak ada apa. Kita kerja hari-hari nak pergi motor, ambil semaya ke? Kanan? Tak ada apa. Kau makan dengan minum makruh. Orang duduk dalam berjunuk, makan dengan minum makruh. Kerja buat tak ada apa. Nah, itu kan. Ya kan kerja buat tu. Tak, ia tak sebut. Kau tak boleh makan minum. Lepas tu, kau moleknya. Kau molek kalau dia berjunuk, dia kerah-kerah dalam 10 minit, 5 minit. So bersih selalu dah. Itu kau molek. Apa junuk-junuk ni? Junuk pun ni orang dijauh oleh mereka. Mana kalau kita berjunuk tu, mereka jauh. Habis tu, mana kalau kita berjunuk, jangan sengai lamu dengan kita nak mandi junuk. Dalam 5 minit, 10 minit, selokan mandi selalu dah. Jangan bertangguh. Tak ada. Batal panggil. Ya kalau kita tak mau ambil air semayan dah, kena cermat mana kencing tak ada kencing dah. Lepas tu punya mandi, jangan jamuh tempat hok batak air semayan dia. Jadi terpakar dengan mandi junuk tu, pakar dengan ambil air semayan sana. Kalau kita nak mandi tu, kita main celah tu, kencing dia ketuk, tu kena ambil air semayan semula. Pas tempat mandi junuk ni, demo kena cermat sah. Kalau orang tino dia ada dua. Ada di masrobah, masrobah ni tempat ni. Tempat kipuk kita berok tu panggil dubur. Hak ni, kalau kita mandi tak pergi duduk sebab kita kodoh hajat tu, air tak masuk. Pas tu kalau orang perempuan dua, masrobah tu sah. Pas tempat takut harap dia tu. Tempat takut harap dia tu, kalau dia duduk berdiri, ya takut. Padahal tak bekas bila Zohir. Air tak masuk. Kali itu, kalau orang perempuan, kok dubur dia, kok parak dia, kena ambil air steamer basuh supaya dia nak kontoh hajak dia. Dia duduk tinggung tu, pergi basuh di situ. Lepas tu, wajib remak sikit. Dubur dia tu wajib remak, itu buka. Jangan remak banyak, tu baik tahi pula. Tu kena pandai lah. Tak gitu kan? Tu. Nak wisah mandi wudunyuk tu. Awi tu buka sikit tu. Basuh kot tu. Busuh kot tempat takut harap. Wisuh kot jubur tu. Baru rata mandi junuk. Kerana rukung. Wirata serumur tubuh tu panggil rukung. Tu ingat oleh tu. Ni perlu doa ni saja ni. Tak gitu kan? Ada apa? Tak eh? Mandi junuk ala? Tak ada lagi makro ya? Dia tu buat ismah. Jadi cukup lah di situ. Ada? Begitulah kepada muslimin dan muslimah yang ada di dalam majlis mengaji kita dah hari ini, sama-sama kita berdoa dengan Allah SWT. Wi kita dapat rahmat daripada Allah, dapat barakah, wi dapat hidayah
dan akhir sekali kita berdoa semua kita ni, saya sendiri ni dapat husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuwafini wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka fi wasifa min kulli da. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban salamun 'alal mursalin. Qabbalallahu minna minka ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Thank you.